Oke, kembali lagi di channel Galeri Otomotif Channel dengan gue Coki Hartono, dan sekarang gue lagi main-main ke Suzuki. Kita tahu ya, Grand Vitara. Di sebelah gue ada Grand Vitara, ini generasi keempat kalau di Indonesia, kalau globalnya dulu sama-sama generasi keempat sih, cuman modelnya beda. Nah, mungkin di generasi sebelumnya kalian pernah tahu ya kalau Grand Vitara itu sebenarnya ada di segmennya SUV. Medium SUV itu dia biasa di bertabrakan sama CR-V contohnya atau X-Trail, dan kali ini secara segmen dia agak ngegeser. Pokoknya kita akan kupas seperti apa Grand Vitara, dan dia pakai hybrid, mild hybrid yang pasti bukan strong hybrid. Pokoknya saksikan video ini, jangan di skip dan enjoy. Dan oke, sebelumnya special thanks buat Suzuki MT Haryono dan Bro Dantri tentunya, yang kayaknya kita bakal tanya-tanya untuk Vitara ini apakah ada program promonya atau potongan diskon biasanya. Dan langsung aja kita panggil temen gue yang udah bersedia ditamuin oleh gue untuk melihat Vitara. Oke, Bro Dantri. Halo, Bro Dantri, apa kabar? Bang. Sehat ya? Sehat ya, Bang. Harus luar biasa. Luar biasa, Bang. Ya. Vitara nih, Bro, kan kebetulan sebelumnya terima kasih banyak yang udah ngizinin kita buat datang ke Suzuki MT Haryono. MT Haryono, Bang. Buat nge-review Vitara. Sekarang langsung di depan gue pengen tanya-tanya, Bro, tentang harga startnya itu dimulai harga berapa sih? Nah, kalau Vitara itu ini kebetulan kita tipe tertinggi, Bang. Oh, ini ya, GX ya? GX yang warna biru, two tone color. Oke. Ya, jadi harganya itu dia 387.400.000 rupiah. Untuk yang GX two tone 387.400.000 rupiah. Ya. Dia berapa tipe sih berarti, Bro? Ada dua tipe, tapi hanya Matic. Dan dua-duanya Matic ya? Matic. GL dan GX, tapi dua-duanya Matic. Dua-duanya Matic. Stoknya ready nggak, Bro? Kalau untuk warna biru yang paling favorit, biru sama putih two tone, dia ready. Oh, yang favorit yang two tone termasuk biru sama dan putih. Putih itu. Jadi Vitara ini kan kalau nggak salah juga masih build up ya, Bro ya. Build up. Dan di Suzuki MT Haryono dengan Bro Dantri udah ready, jadi kalian nggak perlu inden-inden lagi. Ya. Dan jelas pertama udah ready, langsung ke pokok pembicaraan atau yang krusial biasanya buat kalian yang sedang nyari Vitara. Langsung aja, Bro. Ya. Ada program apa aja, Bro? Misalkan pembelian cash atau kredit, kita mulai dari yang cash dulu deh. Nah, kalau untuk pembelian cash, Bapak Ibu tetap bisa transaksi lewat Tokopedia 1% dari harga nominal harga mobil. Oh, jadi kerjasama dengan Tokopedia, dan ada potongan 1% dari harga mobil. Dari harga on the road. Ya. Tuh, jadi kalau kalian pembeli cash, yang pasti udah ada kerjasama dengan Tokopedia di MT Haryono dengan Bro Dantri. Kontak langsung karena ada kerjasama 1% tadi ya, ada potongan 1% kalau untuk Tokopedia. Ya, potongan sampai 3 juta sampai 4 jutaan. 3 sampai 4 jutaan. Pokoknya langsung kontak Bro Dantri. Terus kalau yang kredit, Bro. Nah, Bang, kalau kredit itu kita ada dua program. Kita mulai DP-nya itu dia di angka 35, itu yang DP minimal 10%. DP 10% di 35 jutaan udah bisa bawa pulang Vitara. Mobil ini. Terus ada promo apa lagi? Tapi kita selalu rekomendasikan hitungan ini, hitungan yang 20%. DP 80 juta, angsuran 5,8, Bang. DP 80 juta, angsuran 5,8 jutaan. Ada lagi nggak, Bro? Jadi kalau untuk itu mungkin program angsuran. Tapi kalau kita sesuaikan dengan program kebutuhan Bapak Ibu nanti. Contohnya kita ada program bunga 0%, free angsuran 2 kali, program sampai 8 tahun. Dan ada ini khusus Vitara, kita ada e-money 2 juta. Oh, khusus pembelian e-money. Kita Vitara itu ada free e-money sebesar 2 juta. Terus ada leasing syariah juga kan? Bisa, syariah kita bisa. Syariah juga bisa ya. Nah, Bro, kan gini, Bro, gue coba memposisikan diri gue sebagai customer. Ada nggak sih hitungan yang rekomend menurut Bro Dantri yang bisa jadi keuntungan juga buat para customer tuh sebenarnya idealnya di DP berapa dan angsuran berapa, Bro? Kalau sebenarnya kan tadi itu aku udah kasih hitungan yang DP itu ideal sebenarnya dari tingkat data mau miring seperti apapun masih kita bisa bantu. DP aman itu DP 80, Bang. DP 80 khusus juta. Untuk mobil Vitara. Serta rate-nya biasanya dia cenderung kalau 20% itu dapat rate bunga itu cenderung lebih bagus ya, lebih dibandingkan bagus. Yang DP 10%. DP 10%. Gitu ya. Tuh, ya kalau 20% pasti dia rate bunganya agak tinggi, Bang. Rate bunganya agak tinggi. Tapi kan biasanya kalau customer itu emang tergantung kebutuhan juga sih. Kebutuhan. Kan kayak biasanya kalau ada yang pengusaha atau PT dia nggak mau ngeluarin duit besar di depan, maka pakai yang 35 juta ya bro ya. Tapi intinya aku pasti kasih terbaik bang. Kasih yang terbaik. Terbaik. Hashtag garansi harga terbaik. Harga terbaik sejabodetabek. Jadi gini bro. Kita datang ketemu sama Bro Dantri, kita juga sebelum bikin video, terus sebelum kita akhirnya memutuskan untuk ngasih informasi tentang promo di Bro Dantri, kita juga udah survei ya ke beberapa dealer-dealer lain, ke teman-teman sales lain, karena kita juga minta menggaransikan Bro Dantri ini harus garansi harga terbaik untuk Galeri Otomotif Channel. Jadi bener. Khusus ya Galeri Otomotif. Jadi kita selalu menyortir manakah yang bakal kita kunjungi, karena sebelumnya ya kita udah compare dari hitungan-hitungan, ternyata Bro Dantri bisa menggaransikan harga terbaik sejabodetabek khusus buat kalian semua. Gitu ya bro ya? Jadi wajib garansi, wajib harga terbaik. Boleh, nanti kita bisa dibandingkan aja bang, boleh ya? Hitungan kita gitu. Jadi customer nih boleh tanya ke dealer mana aja, boleh keliling ke sales mana aja, tapi jangan putuskan SPK dulu sebelum ketemu sama Bro Dantri di Suzuki MT Haryono. Alamat lengkapnya di mana bro? Nah, nanti kalau yang Bapak Ibu mau konsultasi dengan Dantri, hubungin aja ke nomor telepon Dantri 0813 96 500 943. Kantor kita di Suzuki MT Haryono, Jalan MT Haryono, Kevlin 8, Bidara Cina, Jakarta Timur, tepatnya di Wisma Indomobil. Oke. Itu dia tadi kontaknya Bro Dantri, terus atau kalian juga bisa lihat kontaknya ada di bawah ya. Pokoknya kalian kontak aja Bro Dantri, kalian mau test drive di rumah pun bisa diantar. Boleh, kita langsung ke rumah. Di rumah, di kantor, standby test drive-nya. Atau datang ke kantor, ke showroom juga, ketemu dengan Bro Dantri ya bro, dilayani dengan hati. Oke, kurang lebih gitu Bro Dantri. Thank you, terima kasih banyak ya Bro Dantri ya. Kita langsung ulas Grand Vitara, sukses selalu. Sukses selalu bang, thank you bang. Dan oke, sekarang kita langsung ke bagian depan. Sebelumnya tadi ada intermezzo, dan itu info penting, jadi info promo yang ada di Suzuki MT Haryono. Tadi promo-promonya luar biasa. Sekarang kita langsung ke bagian depan dari Suzuki Vitara Hybrid. Ini tipe tertinggi GX ya. Kita lihat dari depan, emang ini tampilannya, gue waktu pertama kali launching waktu itu di IMS 2023 sempat kaget. Wih, mobil keren juga ya. Dari desainnya, terus dimensinya, fiturnya yang banyak banget dengan harga masih di bawah 400 juta, yang dimana notabennya di segmen compact SUV di brand-brand sebelah itu udah tembus rata-rata di 400 juta ke atas, tapi Suzuki tetap gokil ngeluarin harga di bawah 400 juta, cuman 380 jutaan kalian udah bisa bawa pulang tipe tertinggi GX dengan mild hybrid, ada panoramic sunroof, dan dilengkapi juga dengan kamera 360. Kita langsung dari depan desainnya. Nah, ini grillnya ya, gede banget. Dia modelnya ada chrome yang melingkari grill di bagian depan, grill radiatornya modelnya agak ngotak-ngotak gitu. Dan warnanya black piano, di sini ada kamera 360-nya ya. Terus lampunya, ini lampu DRL yang paling atas itu ada. Udah LED juga, terus ada 3 bar gitu, terus di bawahnya proyektornya untuk lampu utama dan lampu jauh, serta lampu sennya juga nyatu dengan lampu utamanya ya. Terus di sini ada ornamen silver yang gede banget di bempernya, di bawahnya, dan emang secara tampilan di depan itu luar biasa. Excited waktu pertama kali Grand Vitara ini keluar. Wow. Nikapnya kelihatan ada dua garis yang bikin makin tegas. Kita sekarang ke bagian samping dari Vitara GX Hybrid. Dan oke, sekarang kita lagi ada di bagian samping dari Vitara GX. Kalau lihat ya, desain sampingnya juga, kalau dari samping ada 2 lekukan, 1 garis di atas tajam dari depan sampai ke belakang. Terus di bawahnya tetap ada garisan lagi, jadi tegas banget gitu kalau dari samping garis-garisnya. Ini desain dari samping juga kayak model coupe gitu, jadi belakangnya agak menurun. Sini nih bikin keren juga roof railnya. Terus kita langsung sekarang di depan ya. Dia barnya pakai velgnya itu ring 17 dengan profil ban itu di 215/60 ring 17. Desain velgnya dia model two-tone gini, model kipas gini ya, modelnya two-tone. Terus juga dia udah dilengkapi disc brake. Kalau untuk fitur pengereman itu yang jelas udah lengkap untuk Suzuki Vitara ini, Grand Vitara ini. Jadi udah ada ABS, EBD, ada VSA juga, vehicle stability control atau ya. Terus ini over fendernya ciri khas banget sebuah SUV, memanjang sampai ke bagian belakang, ada cladding hitamnya memanjang juga sampai ke bagian belakang. Terus ini dua-duanya udah disematkan dengan disc brake juga ya, jadi depan dan belakang itu udah disc brake juga. Jadi kalian nggak perlu khawatir tentang keamanan dari Grand Suzuki Vitara. Kita lihat di sini spionnya, dia warna body ini bukan yang tutun. Jadi ini kalau yang tutun, buat informasi lagi, kalau yang tutun misalkan tutun itu ada biru sama putih infonya. Terus kalau yang tutun itu dia di spionnya sampai di pilar A-nya ini warnanya black, serta spionnya juga black. Kalau ini karena warna bodi, dan ini warnanya biru. Cakep juga warna biru ya, birunya. Ini ada sennya LED. Terus di sini ada kamera, karena Grand Vitara untuk yang GX atau yang tipe tertinggi udah dilengkapi dengan kamera 360. Dan ini pilarnya yang bagian bawah. Di pilar AB-nya itu disematkan ornamen chrome, tapi emang di bagian atasnya enggak. Terus spionnya juga dia adanya di, bukan di body ya, tapi lebih ke di panel A-nya. Terus udah ada roof rail, roof rail-nya juga cukup kokoh, cukup solid juga, nggak kayak ada brand sebelah yang emang kurang kokoh atau kurang solid, bahkan dia mungkin nggak bisa ditambahin roof rack. Terus dia juga udah keyless, jadi kuncinya seperti ini. Jadi kalian kalau mau masuk atau keluar mobil cukup kantongin aja. Kalian tinggal pencet tombol kunci kayak gini. Ini kok kayaknya belum disambungin, jadi belum bisa. Jadi kalian nggak perlu ngeluarin remote untuk pencet-pencet tombolnya. Kalian hanya ada untuk mau buka atau nutup kunci, tinggal pencet tombol hitam di sebelah sini. Maka ketika kalian kunci, spion akan nutup, akan ngelipet juga ya. Terus kita ke belakang. Ini handle pintu bagian belakangnya juga sewarna body. Terus kalau dari velgnya juga dia, ini yang tadi gue bilang, dia udah disc brake juga. Jadi di depan belakang udah dilengkapi dengan disc brake, kurang lebih gitu. Ini ada tangki bensinnya, dan ini ada kaca di bagian belakangnya. Kita sekarang lanjut ke bagian belakang dari Grand Vitara Hybrid GX. Dan oke, sekarang gue masuk ke bagian belakang dari Suzuki Grand Vitara Hybrid. Mil hybrid sebutannya. Nah, terus di atasnya kalau kita lihat dari belakang nih, kita mulai dari atas sudah sakfin antena, terus ada spoiler, udah ada Hymon stop lampnya, dan dia juga ada defogger belakangnya, wiper, dan dia pakai bundlingnya itu untuk kaca filmnya 3M Black Beauty yang kelas, kalau Black Beauty itu cukup, setahu gue itu cukup lumayan yang versi agak tingginya. Dan emang desain dari belakang kalau kita bisa lihat ya, ganteng, gue suka banget desain dari belakangnya. Lampunya tuh membentang dari sisi sebelah kiri panjang belakang, dan ada di pisahannya ini nih dengan emblem S-nya khas Suzuki, logo S di tengahnya keputus lampunya. Jadi ini keren banget. Terus ada emblem Grand Vitara dengan font yang baru jelas tentunya ya. Terus lampunya semuanya full LED, lampu malamnya LED, lampu remnya LED. Terus cuma hanya lampu mundur dan lampu sennya itu masih halogen. Dia ada di sini housing, ada di, harusnya ini kan biasanya itu kan cuman reflektor ya. Kalau di sini juga dia ada lampu mundur dan lampu setnya dia masih halogen. Terus sudah ada dua sensor parkir, ada satu kamera parkir, dan 360-nya dia ada di sini. Nah, terus ini juga bumper belakang gede banget, aksen warna silvernya, jadi nambah kesan yang sangat gagah. Dan untuk knalpotnya dia ngumpet ada di bawah sebelah kanan kayak gitu, dan ada emblem hybridnya. Kita langsung ke bagasi dari Grand Vitara seperti apa. Nah, ini bagian bagasi dari Grand Vitara, dia ada partisinya, tapi ini kalian nggak perlu khawatir, partisi ini bisa dicopot kalau misalkan kalian butuh kapasitas bagasi yang lebih besar, karena jok baris keduanya itu juga bisa dilipat, walaupun emang dia nggak rata lantai, tapi cukup landai lah. Jadi gapnya itu nggak yang gundukan tinggi gitu, nggak, tapi dia mirip hampir rata lantai, cuman emang dia nggak rata lantai. Jadi ini nanti partisi ini bisa dicopot kayak gini misalnya. Nah, nanti cuman kita praktekkan ya. Sekarang kita lihat ke bagasinya, cukup lumayan besar di kelasnya. Terus juga dia ada dua tempat penyimpanan di kiri dan kanannya, satu ada gantungan, dan yang kerennya lagi di baris bagasi pun dia ada power outlet. Jadi power outlet bisa kalian gunakan misalkan buat ini ya, apa sih itu namanya, alat pembersih debu. Jadi bisa colok di sini. Terus ada lampunya, lampunya dia masih halogen kayak gini. Nah, ini kita coba langsung sekarang kalau partisinya kita copot, misalkan kalian butuh kapasitas bagasi yang lebih besar. Ini kalian bisa turunin. Nah, ini bisa kalian copot nih. Nah, bisa dicopot kayak gini. Terus kalau kalian mau butuh kapasitas bagasi yang lebih besar, kalian cukup lipat aja joknya. Nah, dia emang kalau dilipat dua-duanya, dia emang nggak rata lantai ya, tapi ini cukup ngebantu nambah kapasitas bagasi kalau kalian butuh kapasitas bagasi yang lebih besar. Dan konfigurasi joknya itu di 60-40, jadi kalau kalian misalkan hanya butuh barang yang agak besar dan agak panjang, kalau kalian mau lipat sebelah aja itu bisa. Jadi tetap ada penumpang di baris kedua dari Grand Vitara GX. Dan oke, sekarang gue udah berada di bagian sisi driver di interior dari Grand Vitara GX 2023 mild hybrid. Kita lihat di setirnya. Ini setirnya udah kulit ya, dan kalau kita lihat emang dia pakai setirnya yang dipakai oleh Jimny juga. Terus pengaturan setirnya dia udah bisa tilt steering dan teleskopik kayak gini. Dan kerennya lagi, untuk fitur-fitur lainnya yang tadi gue bilang di depan kan itu Grand Vitara di bawah 400 juta, tapi fitur udah banyak banget. Dia ada pedal shift dari sini, dia ada pedal shift, dia juga lampunya sudah auto. Terus dia ada head-up display kayak gini. Contohnya misalnya kalau kita nyalain, mesin, dia harusnya keluar di sini head-up display-nya, nanti ada di sini head-up display-nya. Ini keren banget. Terus MID-nya kita lihat di sebelah kanan kirinya analog, tapi tengahnya dia udah ada MID digitalnya dengan tampilan yang lumayan keren. Terus di sebelah kiri ini ada tuas untuk wipernya udah intermittent ya. Di sebelah kiri setirnya ini ada audio switch control, ada di bawahnya ini ada telepon dan voice command, sebelah kanannya itu ada cruise control. Namun sayangnya emang banyak yang menyayangkan juga, Grand Vitara ini belum disematkan dengan teknologi sensing ya. Nah, tapi kalau untuk kita lihat layout dashboardnya, ini walaupun di atas emang masih hard plastik, tapi dia kayak ada punya dua layout gitu ya. Ada sebelahnya, di tengahnya ada ini udah dilapisi kulit di sininya, terus ada aksen warna silver di kiri kanannya nyambung sampai ke tengah-tengah konsol. Transmisinya dia juga udah dilengkapi dengan wireless charger. AC-nya udah digital, head unitnya ini pakai 9 inch, dan dia sudah Apple CarPlay dan Android Auto wireless, jadi tanpa kabel gitu ya. Terus ini glove box-nya dia belum soft opening, tapi harusnya nggak jadi masalah. Dia juga udah start stop engine. Terus fiturnya tuh udah banyak banget. Di sini ada view kamera 360-nya, kita coba. Jadi kan untuk Grand Vitara ini udah dilengkapi dengan kamera 360. Dan kalau kita coba seperti ini, aktifkan. Nah, kita kelihatan di kameranya ini 360-nya ya. Kalau secara resolusi ya emang di kelas harga mobil di bawah 400 juta resolusinya udah cukup bagus. Pengaturannya dia di sini ada kayak gini. Tampilannya kayak gini ya. Nah, tadi dia udah head unitnya udah dilengkapi dengan Android Auto, terus juga ada web link juga dan Apple CarPlay, dan dia wireless. Dan kerennya lagi di kebawahnya lagi ya, ini ada pengaturan idling stopnya, ada ini pengaturan sensor parking kalau kalian matiin. Di sini juga ada VSC atau Vehicle Stability Control atau VSA, Vehicle Stability Assist. Nah, dia juga udah ada wireless charging, terus dia juga ada port USB dan ada power outlet di sini ya, satu penyimpanan HP. Terus ini ada dua cup holder. Tuas transmisinya udah dilengkapi, dia ada aksen warna silver. Terus dia ada M di transmisinya. Ini kayaknya kalau untuk mode manualnya, jadi kalian bisa pakai pedal shift. Di sebelah kanan ini ya ada tombol start stop engine, ada tombol head unit display. Terus dia juga ada pengaturan 360, serta ada pengatur lampu atau head unit depan, headlamp depan ya. Terus ini untuk layout pintunya, di atas paling atas ini hard plastik, di bawahnya dikit itu ada lapisan kulit. Jadi armrestnya ini jadi nyaman banget, ada kulitnya. Pengaturan pelipatan spion, handle-nya kalau dari dalam udah chrome ya. Terus ada satu cup holder. Speakernya untuk Grand Vitara ini emang ada 6, cuman emang yang sayang dia untuk airbagnya itu cuman ada 2. Dan ini satu tempat penyimpanan kacamata. Lampunya dia masih halogen untuk lampu kabinnya. Di sini untuk sun visornya udah ada lampunya dan ada card holdernya di sini modelnya. Kalau yang sebelah kiri sama, dia juga ada lampunya, ada card holder juga di sini. Nah, yang keren emang sunroofnya nih, kalau bisa kita lihat ya. Kita sekarang lihat, jadi di bawah 400 juta udah ada sunroofnya 360. Desain interiornya juga cukup mewah. Joknya ini tebel banget joknya, dan wing joknya ini bener-bener besar, jadi kita berasa disanggah banget ketika misalkan terjadi goncangan. Ini sangat cukup nyaman. Terus kita lihat dilengkapi dengan sunroof, dan sunroof yang ada di Grand Vitara ini juga gue cukup suka juga, keren, karena ketika kita buka nggak hanya kaca yang di depan yang ngebuka, tapi kaca bagian belakangnya itu juga ikut mundur sedikit, jadi menambah lebar bukaan sunroofnya. Dan ini cukup lumayan lebar karena yang tadi gue bilang, jadi kaca sunroofnya itu yang bagian belakang juga ikut mundur ketika kita buka sunroofnya. Keren. Sekarang kita lanjut ke bagian belakang dari Grand Vitara GX. Dan sekarang gue udah di bagian baris kedua dari Grand Vitara GX Matte Hybrid. Dan kalau pertama kali masuk, ini kualitas kulitnya gue suka, dia tebel, empuk. Di baris kedua pun sama, tetap tebel, terus soft banget bahan kulitnya. Nah, kalau untuk di baris kedua, emang kalau secara recliningnya ini dia fix, nggak fix sebenarnya, bisa ada 2 pengaturan reclining kayak gini. Ini yang paling pertama, dan ini emang tegak banget kalau yang kayak gini ya, tapi dia bisa direbahin lagi. Gue coba rebahin kayak gini. Dan segini udah cukup relax, walaupun emang dia nggak rebah-rebah banget, tapi dia udah cukup relax karena dia juga dilengkapi dengan ini. Udah ada armrestnya, terus ada 2 cup holder di baris keduanya. Di sebelah pintu dulu, sebelah kanan. Untuk layout tadi masih sama ya, dia di paling atas hard plastik, terus ada kulit juga, dia sama kayak bagian depan, jadi bukan plastik. Terus di tempat housing pembukaan kaca jendela itu dia pakai black piano. Terus ada 1 penyimpanan handle-nya, terus ada 1 cup holder dan speaker. Jadi total speaker untuk Grand Vitara ini total ada 6, jadi 2 speaker utama di depan dan 2 tweeter di depan, serta 2 speaker utama di belakang. Jadi total entertainment-nya ada 6 speaker untuk Grand Vitara. Terus karena ini udah juga panoramic sunroof, jadi visibilitas di bagian belakang juga jadi kelihatan lega kalau tirai dari sunroofnya itu dibuka, jadi nyaman banget. Di sini ada lampu kabinnya, lampu kabin ada di samping kayak gini, dan dia masih halogen. Terus ada handle pegangannya di kanan kirinya, tapi yang ada gantungan bajunya itu cuma 1, hanya di sebelah kanan. Terus juga di bagian baris kedua udah dilengkapi dengan 3 headrest adjustable, jadi kalian bisa buat 3 penumpang semuanya ke bagian headrest. Jadi kalau kalian duduk, ini nggak ngedangak kayak gini. Dan kita coba sekarang di baris di bagian tengahnya ya. Nah, ini gue suka nih. Jadi di bagian tengahnya ini joknya emang nggak kelihatan lebih tinggi banget. Jadi masih hampir, emang agak lebih tinggi, cuman nggak yang terlalu gimana gitu. Cuman yang jadi masalah adalah ini gundukan di tengahnya. Ini cukup lumayan tinggi banget. Jadi kalau kita mau geser itu harus, dan kaki kita kalau mau nyaman harus begini, 1 di kanan, 1 di kiri. Cuman kalau untuk joknya ini empuk walaupun di bagian tengah, cuman kalau di sandarannya emang agak sedikit lebih keras karena kan dia emang ada armrest ya. Nah, kalau begini kurang nyaman kalau kita ke atasin. Sini juga ada ventilasi AC dan ada 2 port USB di bagian belakang, jadi kalian nggak perlu rebutan kalau mau ngecas. Serta ada 2 seat back pocket, dan di baris kedua ini juga udah dilengkapi dengan seat belt 3 titik untuk 3 penumpang. Kurang lebih gitu di bagian baris kedua. Sekarang kita lanjut ngebahas sedikit tentang mesin Grand Vitara beserta mild hybridnya. Yuk. Dan oke, sekarang kita lihat dari ruang mesin dari Grand Vitara Hybrid GX. Dia kalau bagian dalamnya di cupnya ini udah dicat warna body, keren. Udah ada peredamnya, keren. dan ada peredam juga di balik panel yang ada ke bagian interiornya. Keren. Nah, untuk kapasitas mesin sendiri untuk Grand Vitara ini pakai 1500 cc dengan power maksimal di 103 PS serta torsi di 136,8 Nm, menggunakan transmisi matic konvensional atau torque converter 6 percepatan. Kurang lebih gitu tentang Grand Vitara hari ini. Terima kasih buat kalian sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya jika video ini bermanfaat. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya dan ciao!